Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Setia Wira ya. Di video kali ini saya akan update harga terbaru ya dari speaker aktif Polytron, karena banyak banget teman-teman semua ya yang sudah nonton video ini bertanya ya untuk harga dari speaker aktif Polytron ini ya. Ini dia, saya akan update harga terbaru dari speaker aktif Polytron full tipe ya, yang paling banyak diminati ya. Untuk yang pertama ini dia teman-teman. Untuk yang pertama PAS 8F28. Speaker aktif Polytron 8 inci, woofernya 4 woofer ya sepasang, dan bagian atas seperti ini untuk pengaturan bass treble-nya ya. Dan sudah dibawakan dengan lubang mic 2, jadi bisa buat karaoke teman-teman. Dan itu dia untuk pengaturan volume. Dan di sini untuk woofernya sudah dilapisi dengan streamin, jadi aman ya dari jangkauan anak kecil, dengan balutan warna merah hitam yang cukup keren dan elegan dari brandnya Polytron, yang harganya sekarang Rp1.850.000 ya teman-teman. Harganya cukup terjangkau, tapi ya memang cukupan lah ya untuk suara ya, untuk di dalam rumah cukup lumayan. Dari brand Polytron ya, tentunya dari penjualan cukup banyak ya. Dan kurang lebih seperti ini suaranya teman-teman. Di bagian woofer ada lampu LED-nya yang terlihat kurang keren ya, tapi ya ini cuma buat variasi. Ini ada yang suka, ada yang enggak, sesuai selera ya teman-teman. Sini harganya Rp1.850.000 untuk PAS 8F28 ya, untuk di akhir tahun 2022 ini. Kita lanjut yang berikutnya. Ini dia speaker aktif ya dari Polytron. Terbarunya dari Polytron di sini hampir sama seperti PAS 8F28. Untuk pengaturannya juga sama. Lubang mic-nya juga sama, ada 2, dan bagian woofernya juga sama, cuma perbedaan dari segi warna ya, teman-teman. Di sini tipenya itu PAS 8FF28 ya. FF22 maaf, teman-teman. PAS 8FF22 ya. Di sini harganya lebih murah untuk tipe ini, Rp1.750.000 ya, dengan tampil warna hitam dan silver teman-teman, abu-abu maaf. Jadi lebih kalem modelnya, lebih standar ya, nggak terlalu mewah. Ya cukupan lah ya. Dan untuk suaranya seperti ini teman-teman. Sama-sama sudah ada lampu LED-nya di bagian woofer untuk menghiasi warna-warni di bagian woofernya teman-teman, selagi buat musikan atau dinyalakan. Harganya cuma Rp1.750.000. Teman-teman mungkin yang mau pesan atau mau cek di toko di bawah ya, di link deskripsi. Atau mau yang langsung ke toko, bisa langsung di toko Merpati Elektronik ya, di Darja Cilacap. Salam kenal untuk semuanya. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga teman-teman bisa cepat terbeli ya untuk speaker Polytron incaran teman-teman semua. Diberikan kemudahan ya. Sangat terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton setiap video saya, sudah subscribe. Terima kasih semuanya ya. Salam kenal dari saya Setia Wira ya. Ini dia suaranya seperti ini ya teman-teman. PAS 8FF22 Rp1.750.000. Kita lanjut yang berikutnya. Ini dia speaker aktif dari Polytron, harga terbarunya yaitu ini dia untuk tipe PAS 8C28. Speaker keluaran yang cukup lama di tahun 2019-an, yang sampai sekarang ini masih banyak diminati ya.
Yaitu ini dia pas 8C28. Wafernya 8 inci, cuma beda bentuk ya, lebih cembung, lebih terlihat besar. Dan bagian equalizernya ini seperti ini ya, ada manualnya dan otomatisnya. Yang harganya sekarang 2.250.000 ya untuk pas 8C28. Di sini terlihat lebih mahal memang dari segi power bus-nya cukup lumayan. Dari triple-nya lebih terasa ya. Yang sudah punya mungkin bisa saling kolom komentar ya pendapat teman-teman gimana pemakaian selama ini. Dan ini dia untuk suaranya. Yang baru gabung di nonton video saya, salam kenal ya. Yang belum subscribe, bantu subscribe teman, semoga berkah. Semoga teman-teman yang mau cari speaker aktif dimudahkan ya, biar cepat terbeli. Dan yang sudah beli semoga awet-awet ya. Salam kenal dari saya Setiawira dari Cilacap, Jawa Tengah ya. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua di sini ya. Salam seduluran. 8C28 2.250.000. Seperti ini suaranya teman-teman. Mungkin ya yang sudah punya gimana, awet atau enggak, bisa saling sharing di kolom komentar. Dan gimana pendapat teman-teman selama pemakaian dari speaker aktif Polytron selama beberapa tahun ini ya. Itu tampilan dari pas 8C28. Kita lanjut yang berikutnya teman-teman. Ini dia speaker aktif dari Polytron keluaran terbaru ya. Bentuk sama, model sama, cuma dari warna saja dan tipenya ya. Ini dia yang terbaru-baru ini dia pas 8BF22. Untuk tampilan fitur pengaturan bass treble equalizer-nya ini sama dengan pas 8B yang lainnya. Ya, sama persis lah ya di sini, itu dia. Sama seperti tipe pas 8B28, B22 ya. Dan 8C28 juga sama untuk pengaturan indikatornya, pengaturan equalizernya sama ya. Pas 8BF22 sekarang di harga 1.850.000 teman-teman. Cukup lumayan ya. Di sini memang kelebihan dari tipe yang seperti ini di suara bassnya ya lebih empuk. Ya lebih bisa membedakan teman-teman. Untuk teman-teman mungkin yang sudah punya tipe ini atau mau yang beli, ini dia reviewnya ya, bentuk dan tampilannya dan warnanya. Warnanya abu-abu teman-teman, di bagian wafernya yang mengelilingi bagian wafer. Dan di bagian wafer ada warna putih dan hitam ya. Mungkin yang mau beli atau reviewnya seperti ini ya. Dan untuk suaranya kurang lebih seperti ini teman-teman. Pas 8PF22 harganya 1.850.000. Harga berbeda ya di masing-masing daerah. Mungkin ini untuk perkiraan nggak beda jauh ya teman-teman. Untuk pertimbangan saja, untuk setiap daerah beda-beda, cuma nggak beda jauh teman-teman. Triple-nya lebih terasa ya, ini kalau dari brand Polytron ya. Tulis di kolom komentar untuk pendapat teman-teman di mana speaker Polytron yang menurut teman-teman sudah pakai awet dan bassnya enak ya. Kita lanjut yang berikutnya, ini dia speaker aktif Polytron yang terbaru yang cukup populer dan memang paling banyak diminati juga. Ini dia speaker aktif Polytron dengan ukuran woofer 10 inci ya. Tentunya teman-teman sudah pada tahu ya, ini dia pas 10D28. Yang belum tahu ini dia tampilannya ya, pas 10D28. Nah, di bagian tengah itu untuk echo teman-teman.
di antara tengah-tengah pengaturan bass dan volume, super bass dan volume itu echo-nya ya. Jadi ya, tampilan woofernya sudah dilapis trimming jaring aman yang kuat dan aman dari benda tajam dan jangkauan anak kecil ya, biar nggak buat mainan di bagian woofernya ya. Ukuran 10 inci dari Polytron ini ya, yang harganya sekarang Rp2.950.000 teman-teman, untuk pas 10D28. Nah, untuk di bagian treble-nya ya tetap ciri khasnya warna gold ya. Itu dia untuk pengatur fiturnya, spesifikasinya ya. Harganya untuk pas 10D28 Rp2.950.000. Dan untuk suaranya seperti ini, teman-teman. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ini dia keluaran terbarunya ya, dari 10 inci. Beberapa ada 3 tipe ya. Ini dia yang warnanya abu-abu. Yaitu pas 10DF22, teman-teman. Sini kebanyakan katanya dari pas 10DF ini juga cukup lumayan suaranya, teman-teman. Hampir sama kayak pas 10D8 dari bassnya ya. Dan lebih baik dari pas 10D22 ya, untuk pas 10DF ini. Untuk pengaturan volume, bass treble, lubang mic, USB sama ya, posisi penempatannya sama persis. Dan untuk update dari kata barunya untuk pas 10DF22 sekarang Rp2.850.000 teman-teman. Cuma selisih 100.000 ya untuk pas sama pas 10D28. Harganya selisih 100.000 sama pas 10D28. Nah, di bagian tweeternya itu warnanya abu-abu teman-teman. Jadi terlihat lebih gelap, lebih kalem ya, nggak terlalu mentereng dari warnanya. Tinggal pilihan saja ya. Dan untuk suaranya seperti ini teman-teman, kurang lebih seperti ini suaranya. Untuk Polytron ini ditaruh di outdoor memang kurang maksimal ya. Tapi untuk di dalam ruangan memang enak, tapi kalau mau coba di luar ruangan suaranya nggak ngumpul ya, jadi kurang maksimal. Di bagian woofer tetap ya, ciri khas yang terbaru sekarang memang sudah dilapisi dengan lampu LED. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ini dia yang tipe-tipe 10 innya ya, dari pas 10D22 ya, modelnya sama persis ya, cuma perbedaan di bagian tweeter warna dan dari power bus sedikit ada perbedaan ya. Warnanya silver di bagian tweeternya, untuk woofernya sama 10 inci, cuma di bagian pengeluaran suara bassnya ada sedikit perbedaan ya. Untuk di volume max terasa di volume 20 ke atas teman-teman. Ya, seperti ini suaranya, teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya. Pencinta merek Polytron, gimana pendapat teman-teman selama pemakaian speaker aktif Polytron? Gimana kendalanya dan gimana masih awet nggak sampai sekarang? Untuk tipe mana yang teman-teman pakai ya, teman-teman miliki, bisa saling sharing di kolom komentar ya. Yang belum subscribe, bantu subscribe ya teman-teman. Terima kasih ya. Kita lanjut yang berikutnya. Ini dia speaker dari brand Polytron yang cukup legend ya, cukup lama juga ini ya, tipe ini. Speaker 12 incinya Polytron yang sampai sekarang masih banyak ya dijual. Ini dia pas 2A15 teman-teman. Ini dia untuk pas 2A15 sekarang harganya cukup terjangkau.
cuma 2.350.000 ya. 12 inci dari Polytron, satu boxnya, satu woofer, dan satu middle dan treble ya. Jadi dua box pasang dua woofer. Coba kalau dari Polytron ini mengeluarkan dari 12 incinya 4 woofer ya teman-teman, lebih mantap lagi ya. Lebih terasa seimbang ya, seperti merek dari DAT dan yang lainnya. Semoga tahun depan speaker Polytron mengeluarkan dari speaker yang lebih mantap. Woofernya ukuran 12 inci atau 15 inci ya. Dan suaranya seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Kurangannya dari tipe ini memang kalau volume besar sedikit sember ya dari bassnya. Tinggal kita atur-atur aja untuk sesuaiin bass treble-nya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman, suara dari bass 215 yang menang di suara bassnya lebih keras. Kita lanjut yang gigi yang berikutnya, ini dia pas 8B28 yang di akhir tahun ini sekarang harganya cukup lumayan ya, 1.950.000 ya untuk pas 8B28 ini ya, hampir sama tadi ya modelnya, pas sama pas 8BF22. Dan untuk pengaturan equalizernya juga sama ya, indikatornya juga sama, itu dia bentuknya juga sama ya teman-teman. Dan untuk suaranya kurang lebih seperti ini ya. Kita lanjut yang berikutnya, ini dia tipe yang sebanding ya. Ini dia dari pas 8B22. Di sini harganya sekarang cukup lebih murah teman-teman. Untuk pas 8B22 harganya 1.750.000 teman-teman. Ini dia suaranya kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut yang berikutnya, ini dia speaker aktif Polytron yang berikutnya, ukuran woofer 8 inci. Ini dia tipe pas 8EF22 teman-teman. Ini tipe terbaru ya dari pas 8EF22. 8 inci ya teman-teman, dengan warna abu-abu ya, itu dia di bagian woofernya. Untuk di bagian plesir woofernya ya. Di sini belum dilapisi dengan streaming, jadi cukup bahaya ya. Yang harganya 1.750.000 ya. Suaranya seperti ini teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Untuk pas 8EF22 harganya 1.750.000 ya. Pas 8EF22. Bassnya lumayan empuk memang untuk tipe yang seperti ini ya. Yang saya speaker dari Polytron murah, di sini ada beberapa pilihan ya yang teman-teman bisa pilih. Bass 8EF22 1.750.000. Kita lanjut yang berikutnya, ini dia dari yang ukuran mini dari Polytron. Yang nggak terlalu besar, pas 8S10 ya. Itu dia tampilannya dan bentuknya ya, cukup mungil. Tapi ya suaranya cukup lumayan ya. Harga terjangkau cuma 850.000 saja. Dia bentuknya dan tampilannya cuma satu woofer dan satu tweeter. Harganya 850.000 ya untuk pas 8S10 ini. Dan untuk suaranya ya kurang lebih seperti ini teman-teman.
ya, nggak terlalu besar yang pengen musikan dengan budget yang cukup murah ya, pengen cari merek Polytron ya, pakai tipe ini ya, PAS 8E10. Dan nanti berikutnya ada tipe yang lebih keren lagi ya modelnya, ini dia PAS 8E10 ya, 8E12 maksud teman-teman. Sini perbedaannya itu dia untuk pengaturan volume, pas treble-nya lebih komplit. Harganya Rp950.000 untuk pas 8E12. Jadi pengaturan pas treble-nya seperti tipe pas 8F28 ya, modelnya persis. Bisa buat korek ya teman-teman. Rokoyan bisa ya. Kita lanjut yang berikutnya, ini dia tipe yang kecil lagi dari Polytron yang cukup lumayan ya. Dia pas 8F12. Untuk tipe ini sama ya untuk pengaturan bass treble-nya. Perbedaannya di bagian woofer sudah dilapisi dengan streamin, jadi aman ya. Itu dia tampilannya. Aman dari jangkauan anak kecil dan benda tajam ya untuk pas 8F12. Dan untuk suaranya kurang lebih seperti ini dan harganya sekitaran 1.100.000 ya teman-teman di tahun ini ya. Di akhir tahun 2022 ini 1.100.000. Oke, kita lanjut yang berikutnya, ini dia speaker dari Polytron tipe portable ya. Tentunya teman-teman yang banyak tanya ya, speaker dari Polytron yang bisa di charge teman-teman, ini dia PTS 12K15 yang harganya 2.350.000. Dan untuk suaranya kurang lebih seperti ini ya. Kita lanjut yang berikutnya teman-teman. Ini dia kakaknya ya, yang lebih tinggi lagi. Itu dia untuk pengaturan bass treble-nya, equalizer-nya, lubang mic, gitar, dan keyboard ya. Ini dia tipe PTS 2KF25 ya, seperti pas 10 DF atau BF ya, bagian woofernya warna abu-abu ya, yang harganya cukup lumayan yaitu teman-teman sekarang 2.900.000 ya. Ukuran woofernya 12 inci kalau lebih ya, dengan dua woofer, jadi mantap ya. Sini untuk acara di luar ruangan lumayan ya. Untuk tipe Voltron ini jadi wireless, mic-nya 2. Ada rodanya, bisa dibawa-bawa. Kuat seharian ya. Ya, untuk suaranya teman-teman kurang lebih seperti ini. Harganya Rp2.950.000. Kita lanjut yang berikutnya, ini dia yang dari tipe Pass Pro ya. Ini dia tipe Pass Pro 12F3 ya. Seperti itu tampilannya di bagian depannya ya. Dia Pass Pro ya, 12F3 100W RMMS. Dia kalau tipe ini sudah ada optikalnya teman. Jadi yang tanya kalau Polytron yang ada optical inputnya ya tipe ini ya, Pass Pro. Dia bagian belakangnya. Harganya Rp2.750.000. Dan kurang lebih seperti ini suaranya teman-teman. Pass Pro 12F3. Speaker portable yang cukup lumayan ya tipe ini ya, Pass Pro, suara jernih dan untuk acara mantap. Mic wirenya 2 dan jangkauan micnya lumayan panjang teman-teman, direkam pun nggak sember suaranya teman-teman.
Dan untuk yang terakhir ini dia tipe Passpro 15 F3, teman-teman. 15 inci dari Polytron. Cukup mantap, 120 watt RMS ya. Juga ada on optical inputnya, jadi mantap. Ya, spesifikasinya 2 mic wireless. Dan untuk bagian belakang seperti ini, yang harganya sekarang sampai 2.950.000 ya. 15 inci dari Polytron tipe Passpro ya. Dan untuk suaranya kurang lebih seperti ini ya. Apa ini dia? Update terbaru dari speaker dari tipe Polytron yang banyak diminati yang terbaru-baru ini ya. Semoga bermanfaat. Ini dia tampilannya. Saya Stevira. Sampai jumpa dan terima kasih atas dukungan teman-teman. Subscribe-nya teman-teman, terima kasih ya. Salam kenal dari saya Stevira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.